Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang perilaku terpuji berkata yang baik. Kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu masih tentang perilaku terpuji. Tepatnya, pada bab hormat dan patuh. B. Hormat dan patuh. Hormat artinya berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Berikut contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, berpamitan pada orang tua saat akan bermain. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh pada sesama anggota keluarga. Yang pertama, membantu ibu membawakan piring kotor ke dapur. Yang kedua, bermain bersama adik dengan rukun. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh pada guru. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, menyalami guru saat bertemu. Kita ulangi lagi ya, contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga, dan hormat dan patuh pada guru. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.